akan masuk adalah rangkaian kereta api menoreh. Kebakaran awal dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Untuk kelasnya adalah kelas ekonomi full dari Kemenhub, yakni yang 80 tempat duduk berhadapan atau 64 yang difabelnya. Menuju kursi kita di ekonomi 6. Ini untuk toilet dari kereta api menoreh. Jadi yang aneh ya, tadi ekonomi saya, ekonomi 6 itu ternyata bukan ekonomi yang kereta difabel, tapi kereta yang normal 80 seat. Jadi ya nggak dapat yang selonjorannya lega, tapi ya kita plusnya
Jadi di nomor 17 sampai sekian dan yang nomor kecil itu kosong, nggak ada penumpangnya. Jadi saya tadi ngungsi ke sana biar dapat stroller kaki ya. Soalnya lumayan ya kalau misalnya beradu dengkul. Ketika ada yang kosong ya kita ke kosong. Oke, ini untuk toilet dari kereta api Menore. Toiletnya ini lega ya. Lega banget sih. Kemudian di sini ada wastafel dilengkapi dengan sabun serta tisu toilet. Kemudian ini untuk klosetnya modelnya duduk, dilengkapi dengan pegangan untuk memposisikan diri dari posisi duduk ke berdiri ataupun sebaliknya. Dan di sini juga ada tombol flush serta semprotan airnya ada di sebelah sini. Oh iya, di sini saya nggak ngelihat ada gantungan buat celana ya. Oh, ini mesti di sini ada nih, tapi nggak ada kan. Sebagai masukan aja nih. Toilet tapi ya, soalnya nggak mungkin ya kita celana nggak digantung ketika lagi ke kloset ini. Overall bersih nih, bersih banget. Top. Tiba di stasiun Bekasi Baru. Sini nunggu jam keberangkatan kurang lebih 5 menit. Sampai 18.43. Tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Bagi penumpang kereta api Menore yang masih di luar rangkaian kereta, kami persilakan untuk segera naik. Kereta api Menore akan tiba di stasiun Jatibarang. Persiapan masuk stasiun Jatibarang. Pelanggan kereta api Menore yang kami hormati, kami informasikan. Sekali lagi, kereta api Menore akan tiba dan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Cirebon Perujakan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang-barang Anda dan pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar. Kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiunnya memang untuk pemberhentian kereta kelas ekonomi atau campuran dengan kelas eksekutif.
Itu ada petugas yang naik ke atas bodi kereta untuk mengisi air yang ada di rangkaian ini. Air yang digunakan untuk di toilet kereta api. Ada waktu tunggu sekitar 9 menit. Lumayan bagi yang mau sebat. Baik bagi kaum perokok. Nah, untuk kereta yang difabel menarik nih. Nah, lega kan? Lega banget. Tapi Menore telah tiba di stasiun Brebes. Berarti sekitar 5 menit soal awal sini memang keretanya datang. Tiba dan berhenti di stasiun Tegal. Masuk tepat ya, 21.07. Berat lagi pukul 21.12. Untuk peron stasiun Tegal ini ternyata sudah dipanjangkan ya bagian cornya. Cuma memang masih pendek. Jadi sebenarnya kan jalur 3 cuma sampai yang warna hitam ini kan. Nah, ini dipanjangkan. Atau masih pakai tangga sih buat naiknya. Kereta Menoreh dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Batu Cabang akan segera diberangkatkan. Kepada wartawan untuk menutup pintu-pintu kereta sebelum diberangkatkan, kami atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Tiba di stasiun Pemalang. Suasana sudah mulai sepi nih. Penumpang depan saya juga udah turun. Asli ini banyak banget yang turun stasiun Pemalang ya. Ternyata nggak berhenti-berhenti nih yang lewat. Ini memang favorit ya bagi warga Pemalang untuk naik dari Jakarta. Enak ya, jam 16.50 nyampe sini juga masih nggak terlalu malam sih, jam 9:30 malam. Harganya juga oke lah, 200 ribuan untuk yang harga tertingginya. Oh, masih banyak yang turun lah. Oke, kita berangkat kembali dari stasiun Pemalang.
kereta api menoreh yang kami hormati, kami informasikan untuk pemberhentian selanjutnya kereta api menoreh. Kereta api menoreh akan tiba dan berhenti di stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Pekalongan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Fasilitas dari kereta api menoreh ini, yang pertama kursinya dua-dua berhadapan, tapi dekor kita ini masih ada jarak yang lumayan dengan kursi depan. Saya juga sudah coba ya, kalau misalnya berdua juga masih nyaman. Kemudian untuk di kursi ini juga terdapat fasilitas charger, ada dua steker, dua colokan, dan dapat berfungsi dengan baik, akan ngecas dia. Kemudian di setiap jendela juga dilengkapi dengan tirai supaya menahan panas ketika perjalanan siang hari. Dan di atas juga terdapat rak untuk menaruh bagasi kita. Untuk colokan listrik ini cuma bisa dipakai untuk mencas laptop, HP, dan tablet. Untuk kereta ini juga sudah menggunakan AC sentral. Maka kan ini ada lubang AC-nya nih. Dan juga masih dilengkapi dengan kipas angin. Nih, ya bulat-bulat ini kipas angin sebenarnya. Nah, untuk kereta ini sayangnya tidak ada mode malam ya. Ya bakal seterang ini sampai tujuan akhir. Karena ya lampunya cuma yang satu ini yang di tengah. Ini lampu model zaman dulu banget ini. Kalau sekarang kan modelnya sudah ada yang di samping-samping ya, yang nggak kelihatan. Sehingga nggak terlalu banyak cahaya yang keluar langsung ke dalam ruangan, sehingga menambah kesan terang tapi tetap tidak menyilaukan mata. Kemudian apalagi bisa dibahas, ini ada untuk tempat gantung kalau diperlukan, nggak tahu sih menggantung apa di situ. Dan toiletnya nanti kita lihat ya. Bisa dilihat untuk jarak antar kursinya seperti itu ya. Jadi untuk kaki masih aman sih, walaupun berhadapan masih leluasa lah buatnya, masih leluasa lah buat kaki kita tidak beradu dengkul dengan penumpang lainnya. Dan enaknya kereta ini juga dingin sih, AC-nya nyaman, model AC sentral, bukannya kayak AC rumahan. Stasiun Batang. Kereta ini berhenti stasiun Batang. Nah, ini untuk bangunan dari stasiun Batang. Ternyata ada loh beberapa penumpang. Nah, ini letaknya habis ini kita akan melewati jalur yang dekat dengan bibir pantai utara. Menoreh akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Stasiun akhir Semarang Tawang. Sebelum Anda turun, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Ataupun tertukar. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Stasiun akhir Semarang Tawang.
tiba dengan selamat di stasiun Semarang Tawang.